berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas. Seorang anak Tun M yang dipancung kepalanya oleh SPRM mempunyai aset kekayaan haram, black money, illegal money dan secret business yang mencecah puluhan bilion ringgit. Berdasarkan intelligent information high credibility, seorang anak Tun M yang ditelanjangkan dan dibogelkan oleh SPRM dalam Malaysia menyimpan harta-harta haram di luar negara mencecah nilai yang sangat-sangat mengejutkan. Awas, amaran awal. Jangan tonton video ini sampai habis kerana saya risau nanti ada yang masuk IJN tiba-tiba sakit jantung buat pembedahan jantung lagi. Pakcik makcik Otok Arung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama Tun menjadi Perdana Menteri lebih 20 tahun, KPI yang diletakkan di atas bahunya adalah wajib memperkayakan anak-anaknya. Wawasan 2020 yang digagaskan oleh Tun adalah wawasan untuk memperkayakan anaknya dengan kerja merompak khazanah negara. Dan akhirnya cita-cita Tun ini berjaya. Berdasarkan penyelidikan dalam Korpus Ilmu Sains Politik, ada 4 orang anak kandung Tun yang memiliki aset kekayaan luar biasa yang disiasat oleh SPRM era kerajaan Anwar hari ini. Anak pertama Tun berjaya dibantu oleh Tun dan direkrut oleh Tun memiliki aset kekayaan bernilai 21 bilion US dollar atau bersamaan lebih 100 bilion ringgit aset kewangan dan harta anak Tun di negara ini. Inilah antara pencapaian dan kehebatan Tun. Merekrut anak sendiri untuk menjadi kaya raya dan memiliki aset 100 bilion ringgit saat ini. Persoalannya, macam mana anak Tun yang berketurunan orang miskin ni, datuk nenek moyangnya berketurunan miskin, mak bapak dia pun bukan keturunan kerabat diraja, boleh memiliki aset 100 bilion ringgit? Berdasarkan perisikan maklumat,
Tun merekrut anaknya dan memilih syarikat-syarikat anaknya untuk memonopoli dan menguasai projek-projek besar, projek-projek mega mahupun projek-projek kecil di semua negeri-negeri persekutuan Malaysia. Maka ini antara anak Tun yang juga wanted disiasat oleh SPRM, aset-aset kekayaan haramnya hasil daripada modus operandi merompak atas bantuan ayahnya sendiri yang sangat lama menjadi Perdana Menteri. Anak kandung kedua Tun memiliki 156 syarikat di dalam negara dan luar negara yang dianggarkan aset kekayaannya mencecah $17 bilion atau bersamaan dengan lebih 80 bilion ringgit. Anak kandung kedua Tun ini telah diperintahkan oleh SPRM untuk mengisytiharkan hartanya kerana ini antara anak Tun yang kantoi mempunyai aset-aset kekayaan yang disembunyikan di bank-bank offshore luar negara. Di manakah bank tersebut yang menjadi pusat simpanan harta secara rahsia oleh anak Tun ini yang sangat kaya raya? Berdasarkan maklumat sulit yang cukup dahsyat, anak Tun ini yang kedua suka simpan harta senyap-senyap di bank-bank pesisir luar negara yang berpangkalan di Labuan. Siapa sini pernah pergi Pulau Labuan di Sabah? Kalau anda pernah pejak kaki di Labuan, ada banyak bank-bank antarabangsa, bank-bank offshore, bank-bank pesisir luar negeri membuka cawangan di Labuan. Bank-bank ini tidak buka cawangan di Kuala Lumpur atau di Johor atau di Kelantan atau di Pulau Pinang. Bank-bank terkemuka pesisir luar negara juga buka cawangan bank di Pulau Labuan, Sabah. Salah satu pulau bebas cukai yang cukup terkenal di dunia. Di sinilah duit dan aset haram yang disembunyikan secara senyap-senyap oleh anak kedua Tun yang sudah ditangkap dan disiasat oleh SPRM kerana terpalit dalam skandal jenayah pengubahan wang haram yang cukup dahsyat di dunia. Sepatutnya, jumlah kekayaan ini melibatkan anak kedua Tun tidak boleh kantoi. Tetapi dupangnya Tun bersama anak-anaknya, mereka tidak pandai menyembunyikan harta-harta rompakan berpuluh tahun di atas bumi Allah. Tun ingat kerja-kerja merompak harta rakyat Malaysia dan negara ini mudah untuk disembunyikan aset-aset atas nama anak-anaknya. Tetapi malang tak berbau.
segala aset-aset haram yang mencecah lebih 80 bilion ringgit ini atas nama anak kedua Tun yang memiliki 156 syarikat dalam negara dan luar negara. Kan Toy terlibat dalam modus operandi mencuci duit haram. Kalau pakcik-makcik Otok Arung perasan, orang-orang yang biasa menyembunyikan harta dan mencuci duit, ini adalah golongan-golongan yang biasanya merompak duit rakyat dan aset dalam sesebuah negara. Dan modus operandi ini cukup sinonim dengan Tun dan anak-anaknya. Semua anak-anak Tun sangat hebat, sangat licik. Mencuci duit haram dan menyimpan duit-duit rompakan haram ratusan bilion ringgit ini di bank-bank offshore seluruh dunia. Anak ketiga Tun, Bobo Boy, Kan Toy memiliki 128 syarikat dan memiliki aset-aset kekayaan yang dianggarkan mencecah 13 bilion US dollar, atau jika ditukar dengan kadar mata wang ringgit semasa, ia mencecah lebih 60 bilion ringgit. Ya, lebih 60 bilion ringgit aset kekayaan anak kesayangan Tun yang ketiga ini. Macam mana boleh kaya di usia yang muda? Mereka adalah anak kesayangan Tun yang hanya goyang kaki dan dibantu oleh ayah mereka merompak, merompak, merompak wang dan merompak projek-projek orang Melayu secara rasuah selama Tun menjadi Perdana Menteri yang paling lama dalam sejarah Asia maupun sejarah dunia. Memang ini salah satu rancangan politik Tun. Dia mahu lama berkuasa dalam Malaysia supaya anak-anaknya menjadi sangat kaya raya. Kerja Tun adalah merompak dan dia gunakan nama anak-anaknya, nama syarikat anaknya untuk cuci balik duit-duit rompakan ini. Tetapi sial, cukup sial, Tun terlupa bahawa daripada tahun pertama beliau menjadi Perdana Menteri sehingga berakhirnya legasi politik Tun, sampai sekarang Tun diperhatikan bersama anak-anaknya merompak dalam Malaysia dan menyembunyikan duit-duit rompakan ini sehingga Bobo Boy mempunyai aset kekayaan lebih 60 bilion ringgit yang disembunyikan di luar negara. Anak keempat Tun, seorang wanita, dia cukup popular. Sekarang sudah menikus senyap-senyap, takut kena tangkap, takut kena siasat oleh SPRM. Sejak Datuk Seri Anwar ini menjadi Perdana Menteri ke-10, semua anak-anak Tun yang kaya raya, kalau anda semua teliti, semua anak-anak Tun senyap membisu, takut terkencing-kencing. Mereka ingat kalau mereka senyap, mereka tidak akan dipanggil dan disiasat oleh SPRM. Anak perempuan Tun ini memiliki pegangan saham dan pemilikan melibatkan 52 syarikat di dalam negara dan luar negara. Anggaran kekayaannya juga cukup luar biasa.
mencecah 9 bilion US dollar saat ini ataupun bersamaan lebih 40 bilion ringgit. Kekayaan anak perempuan Tun yang masih tidak diisytiharkan hartanya kepada 33 juta rakyat. Semua anak-anak Tun ini tidak ada pekerjaan tetap. Dari kecil sampai dewasa, kerja tetap mereka adalah menjadi perompak, penyamun, penyangak full time dalam percaturan kuasa dunia dan percaturan kuasa Malaysia bagi membantu ayah dan ibu mereka mencapai status trillionaire. Ini adalah maklumat-maklumat benar dan sahih. Sehingga Tun terpaksa menelanjangkan dan membogelkan diri sendiri dalam Mahkamah Malaysia, di hadapan hakim, di hadapan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Lebih beribu-ribu projek orang Melayu dirompak secara sistematik oleh Tun selama beliau menjadi menteri, selama beliau menjadi timbalan Perdana Menteri, selama beliau menjadi Menteri Keuangan, selama beliau menjadi Perdana Menteri dalam percaturan kuasa kita. Tun ada skandal merompak dana Petronas 50 bilion ringgit. Tun ada skandal merompak 100 bilion ringgit sepanjang lebih 20 tahun pemerintahannya sebagai PM yang paling berkuasa dalam sejarah politik dunia. Tun ada skandal forex merompak dan menghilangkan duit negara dalam Bank Negara Malaysia BNM lebih 30 bilion ringgit dan dianggarkan mencecah 40 bilion ringgit. Tun pernah terpalit dengan skandal syarikat Maminco, syarikat biji timah yang paling untung dalam sejarah Malaysia. Selepas Tun menjadi PM, syarikat ini bankrupt kerana habis dirompak oleh Tun. BMF, Bank Melayu yang pertama ditubuhkan, juga bankrupt oleh Tun kerana habis dirompak berpuluh-puluh bilion ringgit dalam bank tersebut sampai ada yang mati dibunuh di luar negara. Tanah orang Melayu juga dirompak oleh Tun dan anak-anak Tun. Bukan sahaja di kawasan Langkawi atau di kawasan Kedah. Seluruh negara, tanah-tanah orang Melayu juga dirompak habis-habisan. Sebab itu Tun boleh menjadi kaya raya trilion. Kalau tanah Pulau Batu Putih pun, orang tua berumur 100 tahun itu berani jual dan lelong kepada negara jiran dengan penyelesaian under table wang rasuah. Alhamdulillah, excuse me. Ini kan pula tanah-tanah orang Melayu dia tak rompak pakcik-makcik Otok Arum. Skandal Tun bersama anak-anaknya dan isterinya menyimpan duit di Bank Israel cawangan Singapura sampai sekarang Tun tak berani saman fitnah sesiapa. Inilah rahsia kehebatan sumbangan Tun kepada negara Malaysia. Inilah kehebatan Tun bersama anak-anaknya merompak negara Malaysia sampai licin. Dan kini Tun dan anak-anaknya tak dapat tidur malam. SPRM terus mengejar mereka. Aset-aset kekayaan haram mereka menghitung hari untuk dirampas dan disita oleh kerajaan Malaysia. Seorang intelijen kerajaan Malaysia telah memberikan maklumat kepada saya bahawa Tun dan anak-anak penyamunnya
boleh diibaratkan seperti telur di hujung tanduk. Tujuh keturunan Tun yang kaya raya berstatus trillion A ini sedang menghitung hari untuk disumbat dalam penjara rakyat dan sedang menghitung hari untuk dibengkrapkan sekelip mata oleh kerajaan Malaysia. Ibrahnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi amaran dalam kitab Al-Quran. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis baginda pernah memberi amaran keras. Merompak harta rakyat dan mencuri harta negara adalah berdosa besar dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh menghancurkan seseorang manusia dan seseorang individu, sesebuah kelompok dan sesebuah keluarga dengan sangat-sangat hina di dunia dan akhirat. Tun, saya tahu Tun dan anak-anak Tun sedang menonton video bahaya ini. Kita orang Islam Tun, matlamat tidak menghalalkan cara. Tun dan anak-anaknya dicop sebagai keluarga yang paling tamak dalam sejarah politik Malaysia dan sejarah politik dunia. Tidak pandai berhenti merompak negara Malaysia. Adalah salah Tun jika Tun fikir Tun dan anak-anak Tun boleh merompak sampai mati di negara ini. Tun tersilap langkah bersama anak-anak Tun. Tun fikir kalau Tun merompak, Tun tidak akan dihukum dalam mahkamah dunia dan mahkamah Allah di akhirat sana. Saya kesian tengok Tun. Kaya dalam kepalsuan. Hasil makan duit haram, hasil rasuah, hasil merompak harta rakyat dan khazanah negara Malaysia. Harta-harta ratusan bilion ringgit, malah trilion ringgit ini. Akhirnya sedang menghancurkan Tun dan tujuh keturunan Tun. Pengumuman oleh SPRM, seorang anak Tun M disiasat dan diwajibkan isytiharkan harta adalah tanda-tanda kiamat besar. Kebenaran kata-kata saya. Benar Pak Cik Mak Cik Otto Arun. Pengakhiran hidup Tun dan anak-anaknya adalah mati miskin melarat dalam penjara Kajang, penjara Sungai Bulu dan penjara neraka Jahannam Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberi lesen kepada Tun dan anak-anaknya untuk merompak Malaysia. Ini adalah kerja iblis, kerja syaitan, kerja dajjal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar ini boleh menghancurkan negara Malaysia sekelip mata. Sebab itu, Tun mahukan kekebalan undang-undang bersama anak-anaknya untuk terus merompak sampai mati, sampai kiamat. Tetapi Agung dan Kerajaan Anwar tidak mahu perkara ini berlaku sehingga boleh menghancurkan negara. Tun, kami faham Tun mahu merompak sampai mati dan Tun marah apabila Tun kantoi merompak, apabila ada rakyat yang berani menelanjangkan Tun dan anak-anak Tun memiliki aset-aset kekayaan haram hasil merompak ratusan bilion ringgit dan trilion-trilion ringgit ini. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai Tun dan anak-anaknya merompak, akhirnya hancur oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Anwar, oleh Kerajaan Allah yang maha kuasa di dunia ini. Pak Cik Mak Cik Otto Arun, kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan kebenaran ini sememangnya terlalu pahit untuk ditonton dan didengar. Kita faham ada penyamun perompak yang ketagih mencuri harta rakyat Malaysia, mencuri harta khazanah negara untuk memperkayakan anak-anaknya. Kita faham ada orang di dunia akhir zaman ini semakin tua, semakin lagak, semakin gatas, semakin tamak
merompak harta rakyat, harta negara kerana merasakan dirinya kebal berada di atas undang-undang, merasakan dirinya berada di atas kuasa Allah dan boleh merompak apa sahaja yang dia inginkan untuk puaskan nafsu serakah dalam dirinya. Ingat Pak Cik Mak Cik Otok Aruh, tidak pernah dihalalkan oleh Allah untuk jadi kaya raya perlu merompak harta negara sendiri. Haram adalah tetap haram. Dan hasil daripada makan duit haram ini, tun tanpa sedari, dia menghancurkan anak-anaknya dan 7 keturunannya bagi tahun 2024 di hadapan Allah, di hadapan Kerajaan Agung dan Kerajaan Anwar. Tidak ada sesiapa lagi yang boleh melindungi empire kekayaan Tun dan anak-anaknya yang mencecah trilion-trilion US dollar ini. Seluruh dunia tahu Tun dan anak-anaknya perompak pakcik-makcik Otok Aruh. Bank-bank seluruh dunia, bank-bank offshore seluruh dunia tahu Tun dan anak-anaknya adalah keturunan perompak penyamun nombor 1 di dunia saat ini yang tak tahu malu. Syok sendiri jadi kaya raya hasil kerja keras mereka merompak negara Malaysia sampai mati. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bertaubat Tun, anak-anak Tun. Berhentilah syok sendiri delusion. Menikmati kekayaan haram ini yang bukan milik mak bapak dan datuk nenek moyang anda. Negara ini bukan milik anda. Harta rakyat Malaysia bukan milik anda. Khazanah negara bukan milik mak bapak datuk nenek moyang anda. Cukup-cukup memalukan, menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan. Orang yang paling kaya dalam Malaysia, hasil kerja merompak. Orang paling kebal dalam Malaysia merompak sampai mati. Sudah tidak selamat di era Kerajaan Anwar, Kerajaan Agong, kerana mereka anak beranak akan mati sia-sia 7 keturunan. Miskin melarat dalam penjara Kajang, penjara Sungai Bulu dan penjara neraka Jahannam Allah. Mark my word. Masin ni mulut Jufazli Syih Ahmad. Checkmate. Encantoi habis. Tun dan anak-anaknya yang sangat kaya raya berstatus trillion A bakal ditangkap dan disumbat dalam penjara oleh Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar bagi tahun 2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tun, anak-anak Tun, jika mahu selamat, sila pulangkan semula harta-harta haram ini. Trilion-trilion ringgit yang anda rompak berpuluh-puluh tahun dalam Malaysia. Jika tidak, saya akan bukakan pintu penjara Kajang, penjara Sungai Buloh untuk Tun dan anak-anak perompaknya. Yang kantoi mencuri duit rakyat Malaysia dan harta negara secara senyap-senyap di belakang Putrajaya. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Allah Maha Kuasa. Tun dan anak-anak penyamun trilion A-nya. Tidak ada kuasa di atas bumi Allah ini. Game is over. Terima kasih.